memastikan kapan serangan balasan akan diluncurkan ke Israel membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Namun Amerika Serikat menyebut telah melihat pergerakan militer Tehran. Kabar ini disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang dikutip surat kabar Amerika Wall Street Journal pada Selasa 6 Agustus 2024. Menurut pejabat tersebut, Iran mulai memindahkan peluncur rudal. Bahkan dari pantauan mereka, Iran juga telah melakukan pelatihan militer. Mereka berpendapat pergerakan ini mungkin mengindikasikan Iran sedang bersiap untuk melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Namun, tim keamanan nasional memberitahu Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak jelas kapan Iran kemungkinan akan melancarkan serangan terhadap Israel. Para pejabat di pemerintahan Amerika Serikat sudah berupaya untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan tersebut. Di lain sisi, Washington juga tengah berupaya melobi Iran dan Hezbollah agar mengurangi tingkat respon ke Israel. Dikutip dari Tribunews.com, Amerika Serikat memperkirakan serangan terhadap Israel setidaknya akan dibagi menjadi dua gelombang, yaitu masing-masing dari Iran dan Hezbollah. Namun belum jelas siapa dulu yang akan meluncurkan serangan.